telur menetas menjadi bulat. Dan dalam menempatkan kehidupannya selalu mencari tempat yang sesuai dengan habitat hidupnya. Setelah pada waktu tertentu, bulat ini akan menjatuhkan diri dan dia akan berubah menjadi kepompong. Itu dengan segala aktivitas yang sudah tersedia secara alamnya. Jika dilihat bentuknya yang begitu mengerikan, bahkan ada yang takut dengan yang namanya ular. Namun setelah mengalami metamorfosa, ini adalah ular dia memiliki tingkat penyamaran yang sangat luar biasa. Dan yang pertama adalah ular jenis sama dan dia melakukan adaptasi. Habitat kehidupan di mana dia menaik kelihatan dalam hal ini tingkat untuk adaptasi. Menghindarkan serangan dari luar antara lain adalah pemangsa atas ulat, diantaranya burung pemangsa ulat. Dan ini yang tampak adalah kupu-kupu, merupakan penjelmaan dari kepompong yang sudah menjadi. Salah satu yang tampak adalah berasal dari ulat sebagaimana yang awal kita lihat tadi. Tampak begitu indah pesona. Namun kalau dilihat dari bentuk awalnya begitu menakutkan, berwarna-warni, coklat-coklatan, dan dia sudah tidak lagi melakukan hidup secara adaptasi.